Oh hai, halo friend Sabo di sini. Dan di video kali ini aku akan bagi-bagi tips dan trik bagaimana caranya agar kita tetap lancar dan enggak nge-lag saat main MCPE walaupun kita pakai HP kentang ya, maupun RAM yang kecil, cuy. Dan di video ini aku juga sekalian bagi-bagi resource pack untuk mendukung DPS HP kalian biar tetap ngegas saat main MCPE tanpa nge-lag. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, check it out. Oke, aku sekarang sudah berada di menu utama di MCPE ya. Tapi sebelum kita lanjut, coba kita tarik dulu Android kita ini di tab atas. Terus kita pilih dulu yang ini. Mana nih? Ini ya, ke pengaturan setting. Kita buka dulu pengaturan setting, terus pilih penyimpanan ya. Kita pilih dulu penyimpanan. Nah, kita tunggu sebentar, lalu kita cari aplikasi lainnya. Terus kita cari aplikasi. Kita cari aplikasi MCPE kita, cuy ya. Kita cari aplikasi Minecraft kita. Nah, ini dia ya Minecraft. Coba kita klik. Terus hapus chance ya, cuk. Tuh, kita hapus dulu chance-nya. Ini karena ada sampah 33 MB. Kalau kalian itu jarang ngebersihin chance-nya, itu berpotensi kalau kalian itu main nanti akan jadi lebih berat ya. Jadi setiap kali kalian itu ingin masuk ke aplikasi Minecraft, kalau bisa kalian itu harus hapus chance-nya dulu ya. Tuh, kita hapus dulu. Nah, sudah seperti ini, kita balik lagi ke aplikasi Minecraft kita, cuk. Nah, kita tunggu sebentar loading-nya. Oke, kita kembali lagi ke menu utama Minecraft kita. Di sini aku akan mencontohkan ya. Pertama kita play dulu di sini. Lalu kita create new dulu ya, buat dunia baru. Ini sebagai contoh aja sih ya. Kita buat dunia baru, lalu create new world. Di ini ya. Terus kita kreatif aja dulu ya, karena di sini cuma sebagai contoh. Terus kita pasang resource pack dulu ya. Resource pack-nya ada dua cuy ya. Ada satu pasang. Yang pertama di sini kita scroll ke bawah dulu, saya taruh di bawah ya. Tunggu bentar, mana nih? Nih ya, render distansi limiter ya, cuk. Ukurannya sangat kecil, 0,04 MB, cuk. Lalu kita aktifkan. Lalu yang pasangannya itu kita cari dulu, mana nih? Di atas ya. Nah, ini cuk, particle disable FPS booster ya. Jadi ini FPS booster ya, cuk. Jadi frame per secondnya itu lebih cepat ya, bit rate-nya ya. Jadi ini juga mengurangi untuk main MCPE supaya tidak nge-lag dan tetap ngegas ya, cuk. Coba kita aktifkan. Nah, setelah seperti ini kita setting dulu. Nah, kalau bisa render distansi limiternya ini kita taruh di atas ya, dan particle disable-nya ini kita taruh ke bawah, cuk. Cukup kita klik. Kita klik ke atas. Nah, dia berpindah ke atas ya. Terus di sini ada gear ya. Ada menu setting gear di sini. Nah, coba kita klik. Lalu render distansinya ini kita turunin aja, cuy ya. Tuh, kita turunin mungkin 6 ya, 6 aja sih ya, supaya rendernya itu lumayan ya, cuy. Tanggung lah medium ya. Kalau ini semakin kalian besarkan, ini semakin jauh ya jarak pandangnya. Kalau kita kecilin kayak gini, jarak pandangnya itu ya medium lah ya, tidak terlalu jauh lah ya, tapi masih bisa dijangkau, cuy. Tapi kalau kalian ingin full juga nggak masalah ya. Kalau ingin dipulkan gini nggak masalah juga, tergantung DPS kalian ya. Tapi di sini saya ingin mencontohkan 6 dulu ya, supaya kita itu bermainnya lancar. Terus di sini juga, nah, ada gear di seperti ini di particle disable-nya, lalu kita setting. Nah, kalau ini cukup turunin aja, cuy ya. Jadi tidak sama sekali di sini akan menjadi tanpa particle ya, cuy. No particle, no flipbook texture. Jadi ada animasi-animasi setiap bloknya itu yang akan nggak keluar ya. Soalnya tidak terlalu penting juga ya. Jadi kita kurangin aja. Terus di sini kita create. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita sudah masuk di dunia. Coba kita ke menu setting dulu. Kita setting. Kalian harus mengikuti setiap tahapnya ya, cuk. Setting-settingnya harus kalian ikutin ini, cuk. Karena supaya kalian itu mainnya itu nggak nge-lag ya. Nah, terus kita ke bawah. P-bobbing ini cukup kita nonaktifkan, dan kamera shake-nya juga tidak usah diaktifkan ya, yang dua ini.
tidak usah kalian aktifkan, cuy. Karena ini terlalu bergetar ya kalau saat jalan, tapi kalau kita nonaktifkan dia polosan ya, enggak ada getaran-getaran, enggak ada efek bergetar saat kita berjalan ya, cuy. Dan di sini juga kamu jangan lupa untuk nurunkan distansi cangnya ini sampai ke belakang ya, sampai habis, supaya kita tidak usah lagi pengaturan rendernya di sini ya, cuy. Cukup di retrospectnya aja. Jadi agar kita itu main lebih ringan ya. Kalau kalian itu full, pasti saja ini akan jadi lebih berat. Kalau bisa kalian habisin aja ya sampai nol. Nah, setelah seperti ini, permainan kalian akan menjadi lancar, cuy. Jadi sangat lancar ya. Tuh, rendernya pun lumayan ya, tuh. Jadi enggak nge-lag ya. Tapi untuk membuktikannya lebih lanjut, coba kita pakai shader yang berat ya. Kita coba pakai shader yang berat, apakah tetap nge-lag atau enggak ya. Coba kita keluar dulu. Oke, sekarang aku kembali lagi di menu setting. Ini yang dunia baru saja kita buat ya. Lalu kita pilih ini, kita setting dulu. Kita coba pasang shader atau tekstur yang berat ya, supaya kita itu bisa membuktikan apakah masih nge-lag atau enggak ya. Di sini ada LB Photorealism. Tuh lihat, ukurannya cukup gede, 138 MB. Coba kita pasang. Nah, lalu saya pakai shadernya ya. Shadernya saya pakai Continuum nih. Mana Continuum ya? Continuum juga lumayan nih, 10 MB aja sih ya. Tuh, saya pakai Continuum. Terus kita setting lagi ke atas. Kita ke atas dulu. Kita ke atas. Nah, ini adalah jumlah retrospect yang terpasang ya, cu. Tapi ini pastikan render distansinya dan partikel disable-nya itu kita taruh ke atas, cu. Nah, jadi kita tekan aja ke atas sekali lagi. Dan ini juga di nomor 2 ya, di bawah render distansi. Nah, seperti ini susunannya ya. Render distansi limiter dan partikel disable-nya harus di atas ya, cu. Ini nomor 1, ini nomor 2. Sisanya itu kalian bisa pakai tekstur, shader, add-on maupun apapun itu ya. Terus kita masuk lagi play ya, cu. Kita ingin membuktikan apakah efektif. Dan shader ini sangat berat ya, di antara shader-shader dan tekstur yang lain ini yang paling gede ya, cuk, di handphone gua. Oke, loadingnya hampir selesai. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dunia dan seperti ini penampakannya, cuk. Tuh, enggak nge-lag sekali ya. Ini kombinasi shader dan tekstur yang lumayan berat di handphone gua. Kalau enggak pakai render distansi dan FPS booster tadi, mungkin ini sudah nge-lag, cuy. Ini sama sekali enggak nge-lag ya. Coba kita jalan-jalan. Tuh, masih lancar ya. Tuh. Walaupun kita bergerak cepat tidak nge-lag sama sekali ya. Coba kita ke Rapin. Biasanya di Rapin ini nge-lag ya. Nah, lancar, cuy. Lancar banget ya. Tidak ada masalah sama sekali, cuk. Dan inilah selama ini yang saya pakai ya. Kalian itu mengeluh, "Bang, shadernya nge-lag. Bang, teksturnya nge-lag. Kenapa abang setiap bikin video nggak pernah nge-lag?" Ya, ini rahasianya, cuk ya. Tuh, airnya ngebug ya karena kombinasinya. Emang Continuum ini masih versi yang satu ya. Yang sudah saya share sebelumnya belum sempurna di airnya ya, cuk. Nah, seperti ini, cuk. Tidak nge-lag sama sekali ya. Dan rendernya itu, mapnya itu cepat ya, cuk, tuh. Ini tadi distansinya kita ubah 6 ya. Kalau lebih tinggi lagi bisa sih ya, tergantung spek HP kalian, support atau enggak, kuat atau enggak ya, cuk. Tapi kalau HP kalian yang spek dewa ya, seperti iPhone, ya enggak bermasalah sih ya, walaupun tidak pakai retrospect. Nah, sekarang kita berada di desa, di village yang banyak mobnya, yang banyak villagernya. Tuh, enggak nge-lag sama sekali ya. Bahkan di sini sudah berubah tuh, cuk. Tuh, ini wajahnya ya, wajah villagernya. Tuh, Iron Golemnya juga berubah. Enggak nge-lag sama sekali, cuk ya. Tuh, lihat. Enggak ada masalah sekali kan? Bahkan itu yang pohon yang jauh itu masih terlihat jelas di sini ya. Tuh. Walaupun perlahan mapnya itu muncul ya. Tuh. Lihat. Oke, gitu aja sih ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Linknya sudah saya taruh di deskripsi, tinggal klik langsung download. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, terima kasih. Bye. Check it out.